dengan saya Kose. Nah, waduh, hari ini mau review apa ya? Senapangnya mana nih? Bentar. Nah, hari ini kita akan mereview Kral Arm. Ini senapang lagi heboh-hebohnya. Senapang yang low budget katanya sih ini senapang amazing. Makanya saya pengen tahu apakah ini senapang sesuai dengan rumornya yang sekarang low budget, tetapi senapang ini luar biasa. Tereng. Nah, ini senapangnya, penampakannya. Ini senapang buatan Kral Arm dari Turki, teman-teman. Nah, ini breaker sebetulnya yang surrounded barrel. Cuma saya bikin percantik dengan ditambahkan dengan peredam. Nah, perusahaan Kral Arm ini sudah berpengalaman di Senpi, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu itu pabrikan shotgun mereka, terkenal dengan laras shotgunnya yang luar biasa. Nah, ini Kral Arm Panzer ini panjang keseluruhan ini kisaran 73 cm, teman-teman. 73 cm dengan panjang laras 53,5 cm. Nah, berat. Ini beratnya 3,5 kg. Nah, breaker Panzer ini memiliki dua tipe popor. Ini walnut Turki yang kayu, ada juga yang sintetis. Beratnya berbeda, yang warna hitam, yang sintetis itu lebih ringan, 3,3 kg, teman-teman. Nah, di sini ada safety suit di kanan belakang. Kokangan menggunakan set level. Kapasitas tabung ini 200 bar atau di 280 cc, teman-teman. Settingan power ada 5 tahap settingan power, dari energi di bawah 10 joule, 16 joule, 25 joule, 28 joule sampai 32 joule, teman-teman. Ini upgrade powernya bisa, energinya bisa sampai 32 joule. Menggunakan sistem slingshot armor, teman-teman. Jadi senapang ini sudah menggunakan slingshot armor karena setiap pukulan itu tidak akan terkena getaran. Slingshot armor, teman-teman boleh cari tahu apa itu yang dimaksud slingshot armor. Nah, ini senapang regulatornya bisa dipakai, bisa enggak. Huma menyediakan regulator buat Kral Arm. Tapi ini senapang walaupun tanpa regulator udah sangat akurasi, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di tes velocity yang telah saya tes melalui krono, itu di settingan high, di settingan paling tinggi itu bisa 31 joule sampai 32 joule. Bisa mencapai 980-an fps, teman-teman. Nah, di settingan kedua medium yang agak high itu saya menemukan energi 28 joule. Yaitu di FPS ya rata-rata 946 sampai 939, rata-rata 939 dengan standar penyelewengannya, teman-teman. Ini cuma 5 SD-nya. Wow. Tanpa menggunakan regulator bisa SD5, ini senapang satu-satunya yang saya temui, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pencinta tactical, wajib nih, wajib banget teman-teman memiliki satu ini, satu breaker ballpup. Asik. Dengan magazin
magazin 12 round. Setiap pembelian breaker kita mendapatkan 2 magazin 12 round, coupler pengisian, single shoot juga sudah termasuk. Ini senapan yang menurut saya luar biasa. Nah, dengan settingan yang pertengahan atau yang low, yang lumayan low, itu saya tes krono dari 700-an sampai 692 fps. Nah, lagi-lagi saya tes SD-nya, standar penyelewengannya, aduh luar biasa teman-teman. 25 meter di sini kisaran 10 shot di sini groupingnya cuma 1 cm teman-teman, 25 meter. Dan di 30 meter ini groupingnya saya tes 1,2 cm.
saya menembaknya hampir tidak menggunakan usaha. Saya bukan penembak yang gitu ya, saya bukan jago nembak, enggak. Saya cuma sekedar bisa nembak aja, teman-teman, bisa menghasilkan tembakan seperti ini. Wow, luar biasa. Dan ini senapan enggak, budgetnya enggak terlalu mahal, dengan kualitas yang tidak kalah dengan senapan-senapan yang lebih unggul di atasnya, kalau dari segi akurasi, dari segi kestabilan, dari segi model, ini senapan yang termasuk budgetnya nggak terlalu tinggi, wajib teman-teman punya Kral Am. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video review seperti ini, dengan tujuan supaya teman-teman yang di rumah, tentunya yang di daerah, pengen membeli senapan impor, sebelum beli kita mesti tahu keunggulannya di mana. Satu lagi teman-teman, ini senapan saya kasih masukan, sebelum pemakaian pas dibeli itu larasnya mesti dibersihin dulu. Bersihin laras, nggak perlu menggunakan minyak, nggak perlu menggunakan yang macam-macam, cukup kita pakai tali senar aja, potong kain secukupnya. Ingat, jangan sampai kainnya terlalu, potongannya terlalu besar, karena itu akan membuat kainnya nggak bisa ditarik. Jadi kita bikin kainnya secukupnya, kita coba, kita bersihin sampai betul-betul bersih, baru akurasinya teman-teman pasti akan menemukan akurasi seperti yang saya tembakin ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini video review saya ingin mengucapkan terima kasih kepada GNB Brother yang ada di luar sana. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas supportnya. Tanpa kalian, saya tidak akan semangat untuk membuat video-video ini. Jangan lupa subscribe, Brother. Mantap.